Ya pribadi, jadi hari ini beda ya dari video sebelumnya. Kita ada video versi malam Jumatnya. Kalau malam Minggu kita hunting cari Serabi Lembet, kalau malam Jumat kita hunting cari Serabi Kunti. Di suara guys, ada yang jatuh tadi. Kita posisi ada di Sumber Umbulan, menep. Sini ada kuburan pas di atas. Kalau di depan tadi aku langsung disambut keranda. Ini pohon bambu. Kayaknya jalan. Ayo. Tak kasih tahu kerandanya atau kuburannya nggak apa-apa. Ini kalau siang di atas ada warung, warung kopi. Hati-hati, tanahnya pada basah. Ini. Kalau malam tutup kayaknya tempat kopi ini. Kayak ada yang jatuh-jatuh. Tahu apa? Ini hawanya sedikit gak enak teman-teman. Kayak merasakan pusing-pusing kayak gimana? Jembatannya pun dari bambu. Jembatan bambu. Ada penjaganya. Halo, assalamualaikum. Tutup, Mas. Tutup. Belum datang. Oh, belum datang. Biasanya datang. Ini kopi dari mana? Apa? Kopi dari mana? Kopi. Oh, ini tadi orangnya baru lalu terus itu pulang. Oh, masih pulang. Baru terawet tadi. Oh, baru terawet. Masih pulang. Ini bukan bukan kediaman ya, Mas ya. Cuman warung ya? Warung. Cuman warung. Kantin. Kantin Sumber. Oh, siap. Ya nanti kalau ada orang ini. Siap. Mana? Di sana ada gupuk. Tahu. Itu untuk apa, Mas? Ya orang marung. Oh, marung juga. Bukan anaknya. Dari sini ngopi bawa. Oke, siap. Sensasi beda kafenya kalau seperti ini, teman-teman. Ini ternyata buat marung juga. Ini. Bau busuk. Ada kayak bangkai hewan deh. Di dalam mau masuk ya? Kena wongnya bro? Hah? Kena wongnya? Coba pakai infrared, aku nggak kelihatan soalnya gelap. Kamu kelihatan apa di dalam? Mau masuk? Mana? Coba masuk. Masuk lagi, kak lapar. Ya, masa ya. Assalamualaikum. Ini apa di sini? Kakak tahu, bro. Petang duduk. Masa petang duduk? Kayu. Kayu. Wah, ini masa kopian, men. Kok kayak kotor kayak gitu ya? Oke, bro. Iya. Kayu. Kosong lagi, kayak enak, cok. Ya? Kayak enak, kosong. Iya. Nah, geli ya, geli. Ini apa, bro? Gendi. Gendi. Mas, aku pian, Mas. Kok kotor? Hah? Kok kotor? Kok kotor? Kotor, Mas. Ya, kita turun ke bawah. Ya? Iya, Mas. Mau jalan-jalan melihat lokasi sini. Oh, iya. Ikan juga banyak. Hah? Ikan situ banyak. Oh iya, siap. Pak, monggo, Pak. Monggo. Iya. Ya, bro. Lanjut, bro. Mau review nih, bro. Tempat yang paling horor nanti, Mas. Ya, horor kape. Horor kape. Lamunnya di pantai ini. Siap, siapa mau uji nyali di sini? Umah, bro. Umah, wis.
Celuk noe. Kok aing, kok aing, kok aing. Oh, sinyalin di Rif Satya ya. Rif Satya. Heeh. Oke. Okay. Dibantu dengan Gus Eko ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Isa menguji nyali ku ya. Arep wong wedok ngono wis nyalimu teruji. Enggak kuat aku. Mana Dek Pandon? Engko Dek Antoe Mas iki nyali Dek ngarepe keranda ya. Ah, kurang medeni. Loh. Sing medeni dene dia. Ya turu nek keranda medeni. Moret ya aku. Goblok. Turu nek keranda ditinggal ya aku wis cocok wis. Medeni. Enggak elok, Mas. Sopo? Enggak elok. Kape ben ngeni. Tapi rong wae. Serong rapi. Ayo, Bro, kita ke scene berikutnya ya. Woi, Bro. Yuk. Ya, Bro. Maju, Bro. Wis rekam, Mas. Wis. Kelas mau repno, Bro, petang dedet teh. Hah? Petang dedet, ora ketok dalane. Oke. Oh iki mang sing dalan mlebu ne mang bro. Kita break rip satu ya guys. Kesuburane bro, aku putih bro. Bos, aman bos. Aman. Masa YouTube Rizky Satya bos. Aman bos. Udah kak wing wing. Yang barusan kalap guys. Kon nyapa gak ngrikot aku komburi ha ho. Wedi aku cuk. Gonduk. Kayamu ya. Mereka mah. Wes. Aku ditroll terus karo arek iki. Sorry, Bro. Medeni, Bro. Sumpah. Aduh, aduh. Nang wetak rekam ning arep. Sopo aku ning arep? Heeh. Aduh, gal. Bareng yo, aku mau jalan. Jalan sendiri ya. Kamera aku rodok taek. Wes. Hati-hati di jalan, Bro. Yo. Oke. Tak kasih tahu keranda mayat versi Tambuti, guys. Dengar guys, ada suara hewan. Bambu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dingin banget, guys. Dingin banget everybody di sini. Ada suara hewan di sungai. Di kamera terdengar nggak ada suara gitu. Nah ini assalamualaikum. Kayaknya di pohon ini sumber suaranya. Di atas itu kuburan, teman-teman. Nah, kan?
Dengar gak suaranya teman-teman? Ada yang terngungung, gitu. Assalamualaikum. Coba kamera dihadapkan ke belakang ya. Ada apa di belakang saya? Itu kayak ada mata ya. Nah itu. Itu. Halo. Halo. Belakang seperti ada yang mengintai teman-teman. Di belakang jalan kosong loh itu, nggak ada penerangan. Tapi kok ada cahaya ya? Seriusan? Coba ya. Ada yang berjalan perlahan. Aku mendengar suara ada yang berjalan. Sekitarku nggak ada orang, teman-teman. Nih, nah. Yang di sana rada creepy, Min. Seriusan, rada creepy atau memang creepy ya? Itu ada pohon bambu, terus tadi ada suara yang drengengeng. Nah, apakah dari kamera terdengar sesuatu? Tapi yang serius tadi, kalau di belakang keranda mayat kayak apa? Apakah ada yang mengintai juga? Cek ya. Nah, itu kerandanya, keranda mayat. Serius, yang di situ loh, dari tadi. Sedikit merinding teman-teman ya. Aku sudah 5 menit di sini nih. Oke teman-teman, kalau kalian bisa merasakan sesuatu buat yang indigo, indihome, bisa tinggalkan komentar kalian melihat apa di sekitar saya. Ini belakang saya, apakah ada sesuatu? Susu campur es batu. Ada yang merasakan enggak? Kalau saya merasakan pusing. Buat yang indihome, indigo, yang di area sana tadi ada apa? Kalian bisa berkomentar di kolom komentar ya. Kalau saya sih merasakan ada yang drengeng tadi. Terus kalau kameranya dibalik, di belakang saya kayak ada yang mengintai tadi. Ada beberapa pasang mata. Ini aku pindah di dekat keranda. Ini posisi aku sendiri teman-teman. Nih, posisi sendiri, nggak ada rekan, nggak ada teman, sendiri. Ini malam Jumat, Jumat Legi. Di sini tuh rengket sekali, banyak pohon-pohon ilalang-ilalang sama bambu-bambu. Ini nah.
di dekat keranda ada sungai kecil. Sudah pukul 00 pribadi nih, 00 menjelang tengah malam ya tadi ya. Buat IndiHome ada yang merasakan atau melihat sesuatu nggak di sini? Bantu saya dong mengoreksi di kolom komentar kalau ada yang melihat sesuatu. Bantu kasih cerita ada apa di sini. Oke, jadi sampai sini aja dulu ya penelusurannya. Lanjut lagi di video berikutnya. Dan saya masih tetap sendiri di sini. Oke, buat viewers yang masih stay di channel saya, terima kasih. Tolong bantu bagikan ke teman, kerabat, saudara dari channel Rif Satya apabila ada kurangnya atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga di bulan puasa ini ibadah kalian, pada kita semua bisa berjalan dengan lancar, puasanya gak bolong-bolong. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.